Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak henti-hentinya karena berkat rahmat kesehatan dan kesempatannya lah sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme di pertemuan ke-10. Semoga kita semua tetap selalu sehat ya, tetap semangat, selalu ikhlas ya atas takdir Allah ya. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu insya Allah akan berkah. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Langsung saja ya. Jadi bagaimana prosedur pendirian badan usaha di bidang IT ini? Jadi ada dikelompokkan menjadi dua faktor ya. Jadi dari intensinya itu jadi lingkungan usaha itu dapat ditemukan menjadi dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan ekonomi. Nah, faktor ekonominya meliputi apa saja, jadi dia meliputi segala pendirian atau permasalahan penting di bidang perekonomian nasional. Jadi ya, kalau yang ekonomi itu dia merupakan peristiwa atau isu yang menonjol di bidang politik, keamanan, sosial, budaya ya. Jadi ini kita kelompokkan. Jadi kalau perekonomian merupakan yang kerjasama internasional itu dia masuk dalam bidang ekonomi. Terus pembangunan dan perekonomian jelas ya ekonomi. Terus kalau politik pokok perundang-undangan itu ekonomi, ekonomi, ekonomi sosial itu ekonomi. Nah, tanya bagaimana kalau kita ingin membangun badan usaha itu prosedur peraturan perizinannya ya. Yang pertama itu tahap pengurusan izin pendirian ya, tahapan pengesahan menjadi badan hukum, terus tahapan penggolongan bidang yang dijalani, terus tahapan mendapatkan pengakuan jadi pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait. Nah, ini dokumen yang diperlukan yaitu bukti tanda daftar usaha PWP ya, bukti diri. Selain itu juga terdapat beberapa izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi, misalnya ya surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri ya, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin dari departemen teknis. Ini bagaimana tahap pengesahan menjadi badan hukum ya. Jadi tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum, akan tetapi setiap usaha yang dimaksudkan untuk berkembang menjadi skala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atau kegiatan yang dilakukan tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku ya. Jadi kalau usahanya itu bakal besar gitu. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam ya. Jadi pengakuan badan hukum bisa berdasarkan pada undang-undang hukum dagang dan undang-undang penanaman modal. Jadi tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani, jadi badan usaha itu dapat dikelompokkan menurut bidang yang dijalaninya itu ke dalam berbagai jenis, berdasarkan jenis bidang kegiatan dijalani. Jadi berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya, seperti misalnya berhubungan dengan kehutanan, perdagangan, pertambangan, pertanian, ya. Nah, tahapan mendapatkan pengakuan pengurusan dan izin dari departemen terkait itu ya. Jadi departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain. Jadi yang nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Nah, kalau ini bagaimana kontrak kontrak kerja di bidang IT ya. Jadi yang pertama itu masa percobaan, terus yang dapat membuat perjanjian kerja, bentuk perjanjian kerjanya itu apa, isi perjanjian kerja itu apa, jangka waktu perjanjian kerja itu berapa waktu tertentu ya, penggunaan perjanjian kerja. Jadi masa percobaan, jadi kalau
yaitu masa percobaan dulu ya. Jadi ini akan memperhatikan calon guru atau magang ya. Jadi mampu atau tidaknya melakukan pekerjaan yang akan diserahkan kepada orang tersebut. Selanjutnya itu yang dapat membuat penyelidikannya itu untuk memperkenalkan kerja adalah orang dewasa. Bentuk penyelidikan kerja berbeda dengan penyelidikannya untuk waktu yang tidak tertentu ya. Kalau yang waktunya tertentu. Terus isi perjanjian kerja itu apa? Pokok isinya dari perjanjian kerja itu tidak dilarang oleh peraturan perundangan ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban kesusilaan dalam prakteknya. Pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai misalnya upahnya berapa, macam pekerjaannya, jangka waktu kerjanya berapa lama, jadi mengenai hak dan kewajiban. Ini jangka waktu kerja untuk waktu tertentu. Ya. Jadi dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disahkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan pertama 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali saja dengan waktu yang sama. Jadi, tapi paling lama 1 tahun. Untuk mengadakan perpanjangan usaha harus menetapkan maksudnya secara tertulis. Jadi harus ada ya tertulisnya itu. Selanjutnya itu penggunaan perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat jenis atau kegiatannya akan selesai waktu tertentu. Selanjutnya kita hubungan dengan fakta integritas ya. Jadi dalam pasal 1 kepersoalan ketiga itu mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud fakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang atau jasa. Jadi pengadaan ya, pejabat pengadaan, jadi jasa yang berisi keran untuk mencegah dan tidak melakukan KKN. Fakta integritas juga merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuannya itu, fakta integritas itu ada untuk mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa. Terus juga dapat mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap untuk dapat membuat perjanjian kerja, mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya meningkatkan daya saing. Terus ini banyaknya aplikasi peningkatan penggunaan teknologi dapat menimbulkan ini ya isu etika yang pelanggar-pelanggarnya itu, jadi isu privasi, isu akurasi, isu properti dan isu aksesibilitas. Nah, isu privasi itu rahasia pribadi yang sering disalahkan menggunakan orang lain ya. Isu akurasi itu kebenaran atau akurasi informasi yang kumpulkan serta diproses. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kesalahan informasi. Terus isu properti, jadi hak cipta intelektual ya. Terus ini isu aksesibilitas, jadi hak untuk mengakses informasi ya, banyak ya, untuk mengaksesnya. Dan ini menyangkut masalah keamanan. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informasi. Ini materi yang ada di tugas saja ini ya. Jadi dampak-dampak positif dan negatifnya itu banyak sekali ya. Nah, itu ada di tugasnya. Ini secara singkat jawaban itu ya. Jadi yang tugas kemarin ya mengenai dampak positif menurut pandangan kalian ya, dampak positifnya, negatifnya, terus untuk bagaimana biar kita itu maksudnya mengurangi dampak dan negatifnya itu ya, lebih menggunakan ke yang positifnya. Jadi keuntungannya ya rata-rata hampir sama aja ya jawabannya kemarin itu. Jadi
Karena keuntungan itu banyak sekali juga ya, kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi informasi yang dibutuhkan itu semakin cepat kita akses ya. Namun juga negatifnya itu banyak sekali juga informasi-informasi yang membuat kita itu terkadang bingung ya, ini benar atau tidak. Jadi banyak sekali informasi yang kurang akurat. Terus kita membuka lapangan pekerjaan ya. Namun di sisi lain juga dengan teknologi juga bisa mengurangi lapangan pekerjaan ya. Nah, karena semuanya sudah melalui teknologi. Jadi untuk orang yang bekerja juga bisa di satu sisi bisa meningkatkan, di satu sisi juga bisa mengurangi. Jadi yang membuka lapangan pekerjaannya untuk orang-orang di bidang teknologi informasi, namun bahkan mengurangi pekerjaan-pekerjaan orang di luar teknologi informasi. Jadi memang segala sesuatu itu terdapat dua sisi ya. Ini ya, ini telekomunikasi itu kan cepat dapat mudah komunikasi antar satu. Jadi jaraknya jauh juga bisa ya. Namun juga sekarang jaraknya dekat, jadi tidak komunikasi secara langsung ya. Nah, tidak berdiskusi lagi sehingga dia sibuk dengan jarak yang jauh, tidak sadar dengan apa yang ada di dekatnya ya. Jadi sering sekali ibu lihat kalau misalnya mahasiswa lagi duduk dengan temannya itu masing-masing sibuk dengan handphonenya dan dengan orang yang jauh, sementara temannya dekat di samping itu tidak ngobrol ya. Itu dari segi positif negatifnya. Terus kalau negatifnya itu juga semakin maraknya ya, misalnya yang kurang paham informasi-informasi untuk anak-anak ya, seperti itu. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan ke-10 ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang salah, terus atas kekurangannya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Kita diskusi di sana.